Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop James Webb menangkap gambar baru galaksi Cardwell. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop luar angkasa James Webb telah menangkap gambar baru galaksi Cardwell yang memperlihatkan cincin warna berputar dalam gambar yang lebih jelas. Terletak sekitar 500 juta tahun cahaya dari Bumi di konstelasi Sculptor, Cardwell terbentuk dari tabrakan yang spektakuler antara dua galaksi. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA dan Badan Antariksa Eropa ESA mengatakan tabrakan itu menimbulkan dua cincin yang meluas dari pusat galaksi seperti riak di kolam setelah sebuah batu dilemparkan ke dalamnya. Cincin putih yang lebih kecil tetap lebih dekat ke pusat galaksi, sementara cincin luar dengan jari-jari warnanya telah berkembang ke alam semesta selama sekitar 440 juta tahun. Saat cincin di luar mengembang, cincin itu berubah menjadi gas sehingga memicu pembentukan bintang-bintang baru. Teleskop Hubble sebelumnya telah menangkap gambar galaksi cincin yang langka, yang diyakini sebagai galaksi spiral seperti Bima Sakti sebelum diterbak oleh galaksi yang lebih kecil. Namun, teleskop James Webb memiliki jangkauan yang jauh lebih besar. Di belakang galaksi Cardwell, dua galaksi yang lebih kecil bersinar terang, sementara lebih banyak galaksi dapat dilihat di belakang mereka. Menurut Badan Antariksa, pengamatan menunjukkan bahwa galaksi Cardwell masih dalam tahap yang sangat sementara. Sementara teleskop James Webb memberikan kita gambaran tentang keadaan galaksi Cardwell saat ini, hal itu juga memberikan wawasan tentang apa yang terjadi pada galaksi ini di masa lalu dan bagaimana ia akan berkembang di masa depan. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb menangkap gambar baru galaksi Cardwell. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.